Marcus back and welcome back to Markology, Maria Koisin and Mythology. Kali ini Marco bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar spesial dan epic banget. Karena kali ini Marco bakal ngebahas soal mitologi zodiak. Jadi di episode kali ini Marco tuh bakalan ngupas tuntas pengertian dan sejarah singkat mengapa zodiak itu lahir. Mungkin dari kalian banyak banget yang bertanya atau mungkin nggak tahu soal asal muasal zodiak. Dan untuk edisi kali ini Marco bakalan buat 13 episode di mana diantaranya itu yang kali ini Marco lagi buat soal pengertian dan asal muasal zodiak. Kemudian di episode-episode berikutnya Marco bakalan ngebahas satu persatu tentang zodiak kalian. Untuk kalian yang penasaran jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan komennya juga ya. Jadi tanpa berlama-lama mari kita masuk ke videonya. Oke, yang pertama kita bakalan ngebahas pengertian dan sejarah singkat mengapa zodiak itu lahir. Nah, pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya bagaimana asal usul zodiak tersebut hadir dalam kehidupan kalian? Beberapa ahli mengatakan zodiak dikenal sebagai ramalan bintang terkait bulan lahir seseorang. Sesuai jumlah bulan dalam setahun, zodiak juga ada 12. Zodiak berasal dari bahasa Yunani, yakni zodiakosilos, yang berarti lingkaran hewan. Lingkaran hewan ini adalah istilah lain dari rasi bintang di langit yang melewati sabuk khayal yang berpusat pada ekliptika di langit. Bangsa Yunani kuno menggunakan zodiakosilos sebagai penyimbol bulan dalam satu tahun. Awalnya dengan 13 rasi bintang yang dilewati sabuk tersebut. Namun pada akhirnya, satu dari 13 rasi tersebut dihilangkan dan hanya menggunakan sebanyak 12 saja. Adapun makna dari rasi bintang, yaitu pelambangan hewan atau pahlawan yang memiliki syarat sejarah hebat atau juga berasal dari lingkup dewa-dewi Yunani dan wajib untuk diingat, yang akan kita bahas secara satu persatu detailnya. Dari 12 simbol tersebut ada 4 kelompok besar unsur yang ada di bumi, yakni api, air, udara, dan bumi. Dan kelompok-kelompok tersebut dibagi-bagi seperti berikut. Untuk api mencakup Aries, Sagittarius, dan Leo. Sementara air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Untuk udara ada Libra, Aquarius, dan Gemini. Dan untuk bumi ada Capricornus atau yang kita kenal sebagai Capricorn, Taurus, dan juga Virgo. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertian astrologi. Astrologi adalah ilmu yang menghubungkan antara gerakan benda-benda tata surya seperti planet, bulan, dan matahari dengan nasib manusia. Karena semua planet, matahari, dan bulan beredar di sepanjang lingkaran ekliptika, otomatis mereka semua juga beredar di antara zodiak. Ramalan astrologi didasarkan pada kedudukan benda-benda tata surya di dalam zodiak. Seseorang akan menyandang tanda zodiaknya berdasarkan kedudukan matahari di dalam zodiak pada tanggal kelahirannya. Misalnya nih, kalian yang lahir pada awal Desember akan berzodiak Sagittarius. Mengapa? Karena pada tanggal tersebut matahari berada di wilayah rasi bintang Sagittarius. Kedudukan matahari sendiri dibedakan antara waktu tropikal dan waktu sideral, yang menyebabkan terdapat dua macam zodiak, yaitu zodiak tropikal dan zodiak sideral. Sebagian besar astrolog barat dan astrolog Indonesia menggunakan zodiak tropikal. Makanya, sejak saat ini seluruh dunia juga menggunakan zodiak tropikal. Berikutnya kita akan ngebahas soal astrologi sideris dan astrologi tropis. Astrologi sideris dan tropis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dua definisi yang berbeda-beda dari setiap tahun. Istilah ini juga digunakan sebagai istilah dua sistem koordinat, ekliptika, yang digunakan dalam astrologi. Keduanya membagi ekliptika menjadi beberapa tanda-tanda, seperti rasi bintang. Tapi, sideral mendefinisikan sistem tanda-tanda tersebut berdasarkan bintang tetap. Sementara tropis mendefinisikan sistem itu didasarkan pada posisi vernal equinox di belahan bumi utara, yaitu persimpangan ekliptika dengan ekuator langit. Karena presesi equinox, dua sistem ini tidak tetap relatif terhadap satu sama lain.
tetapi malah menjauh sekitar 1,4 busur derajat per abad. Sistem tropis yang diadopsi selama periode Helenistik dan tetap lazim dalam astrologi barat. Sementara sistem sideral digunakan dalam astrologi Hindu dan dalam abad ke-20 sistem astrologi barat. Sementara astrologi klasik tropis didasarkan pada orientasi bumi relatif terhadap matahari dan planet-planet di tata surya. Nah, sekarang kan kita udah tahu tuh apa pengertian zodiak, apa itu pengertian astrologi, apa itu astrologi sideris dan astrologi tropis. Karena kita udah tahu basicnya, sekarang kita akan belajar sejarah penyebaran zodiak. Zodiak atau horoskop juga berkaitan dengan astrologi, yakni ilmu yang menghubungkan antara gerakan benda-benda tata surya dengan nasib manusia. Benda tata surya berupa planet, bulan, dan matahari yang udah kita bahas di astrologi sideris dan tropis. Astrologi muncul sejak tahun 400 sebelum Masehi dan dibuat oleh bangsa Mesir kuno. Selanjutnya, bangsa Yunani kuno yang mematenkan nama-nama zodiak seperti Aries, Taurus, Gemini, dan lain-lainnya. Kemudian hal itu dilanjutkan oleh bangsa Babilonia, tepatnya suku Babel. Suku yang berada di Mesopotamia di antara sungai Tigris dan Eufrat, bagian Tenggara Irak kalau nggak salah. Bangsa Babel memang populer dengan entitas yang suka menyembah benda-benda langit gitu. Mereka meyakini sebagai dewa-dewi yang memprediksi masa depan melalui pergerakan benda-benda langit. Aneh juga sih sebenarnya. By the way, itu memang kebiasaan mereka, so it's okay. Kemudian pada tahun 539 sebelum Masehi, Persia mengambil alih kekuasaan. Jadi mungkin ada peperangan yang mengakibatkan bangsa atau suku Babel ini dikalahkan oleh Persia, sehingga Persia mengambil alih kekuasaan soal daerah tersebut. Kemudian para suku Babel pergi ke daratan Eropa Selatan seperti Romawi dan Yunani. Dari sinilah diturunkannya praktik meramal berdasarkan bintang yang kita kenal zaman-zaman milenial sekarang ini, seperti peramal-peramal, ataupun kalau misalnya kalian nungguin tabloid atau baca-baca di Google penasaran soal bintang-bintang kalian, nah itu story-nya tuh dari sini. Dan benar-benar banyak banget pengaruhnya terhadap astrologi bangsa Mesir yang diberikan oleh astrologi kebudayaan Mesopotamia, yaitu kebudayaan dari bangsa Babel itu sendiri. Astrologi menyebar dengan cepat ke Eropa, Timur Tengah, India, bahkan seluruh dunia. Setelah kita udah tahu semua sejarah, histori sebenarnya, dan pengertian dari zodiak itu sendiri, sekarang kita akan ngebahas soal mitologi 12 simbol zodiak. Tapi apa sih mitologi itu? Istilah mitologi dapat berarti kajian tentang mitos maupun sebuah himpunan atau koleksi mitos-mitos dalam folkloristika. Suatu mitos adalah kisah suci yang biasanya menjelaskan bagaimana dunia maupun manusia dapat terbentuk seperti sekarang ini. Meskipun dalam pengertian yang sangat luas, istilah tersebut dapat mencakup kepada cerita tradisional atau mungkin cerita rakyat. Mitologi terkait dekat dengan legenda maupun cerita rakyat. Mitologi dapat mencakup kisah penciptaan dunia sampai asal-muasal suatu bangsa. Tidak seperti mitologi, pada cerita rakyat, waktu dan tempat tidak spesifik dan ceritanya tidak dianggap sebagai kisah yang suci atau yang dipercaya kebenarannya. Sedangkan pada legenda, pelaku-pelakunya adalah manusia. Dan meskipun kejadiannya dianggap benar-benar terjadi, dapat mengandung kisah makhluk supranatural seperti dewa, setan, dan sebagainya. Dan kejadian luar biasa seperti kutukan, keajaiban, seperti pada mitologi. Biasanya latar belakang pada legenda tuh masa-masa pada saat manusia sudah ada dan dikaitkan dengan sejarah dan asal-muasal suatu tempat, kayak misalnya cerita rakyat Tangkuban Perahu, atau mungkin kalau misalnya mitologi-mitologi Yunani itu seperti kisah Zeus atau kisah Poseidon dan yang lain-lainnya.
Okay, kita udah tahu apa sih maksudnya mitologi itu. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas soal 12 zodiak yang ada di belakang mitologi itu sendiri. Yang pertama ada Capricorn. Capricorn merupakan zodiak untuk yang lahir pada 22 Desember sampai 19 Januari. Yang kedua ada Aquarius. Aquarius adalah zodiak untuk yang lahir pada 20 Januari sampai 18 Februari. Di nomor ketiga ada Pisces. Pisces adalah zodiak orang yang lahir pada 19 Februari sampai 20 Maret. Sementara Aries untuk orang-orang yang lahir pada 21 Maret sampai 19 April. Di nomor kelima ada Taurus untuk orang-orang yang lahir pada 20 April sampai 20 Mei. Di nomor 6 ada Gemini untuk orang-orang yang berzodiak ini yang lahir di 21 Mei sampai 20 Juni. Di nomor 7 ada Cancer. Cancer merupakan zodiak bagi orang kelahiran 21 Juni sampai 22 Juli. Di nomor 8 ada Leo. Leo adalah zodiak untuk orang-orang yang kelahirannya di 23 Juli sampai 22 Agustus. Di nomor 9 ada Virgo. Virgo merupakan zodiak untuk orang-orang kelahiran 23 Agustus sampai 22 September. Di nomor 10 ada Libra. Libra adalah zodiak untuk orang-orang dengan kelahiran 23 September sampai 22 Oktober. Di nomor 11 ada Scorpio. Scorpio merupakan zodiak untuk orang-orang yang kelahirannya pada 23 Oktober sampai 21 November. Dan terakhir, nomor 12 ada Sagittarius. Ini untuk zodiak orang-orang yang lahir di 22 November sampai 21 Desember. Dan nggak lupa juga aku mau nyelipin zodiak nomor 13. Untuk zodiak yang ke-13 itu ada Ophiuchus. Ophiuchus adalah zodiak untuk kalian yang kelahirannya 30 November sampai 17 Desember. Tapi zodiak ini benar-benar banyak banget katekinya, banyak banget konflik di baliknya yang akan kita bahas juga secara detail nantinya. Nggak tahu apakah ini benar-benar ada ataupun hanya hoax. Jika semuanya, sekian dulu untuk video kali ini. Akhirnya kita udah bisa ngebahas secara detail apa itu zodiak, sejarah di baliknya, dan mengapa zodiak itu ada, asal usulnya seperti apa. Semoga video ini dapat membantu kalian. Dan untuk episode berikutnya aku bakalan ngebahas satu persatu zodiak-zodiak kalian. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa juga untuk dinyalakan notification bell-nya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Ciao!